deh, kayaknya hamil deh. Ya udah, alhamdulillah. Sate taichan. Udah jadi. Carbonara, bang. Bang. Nggak ada bu, nggak bawa uang. Bang, utang lu ya. Malu-maluin bos. Emang nggak ada orang di sini yang deket-deket rumahnya minjem duit dulu. Ntar ya, saya bayar. Bayar dulu bos. Ih malu-maluin, Raffi Ahmad. Ini dompet sama handphone ketinggalan. Ya udah minta ke siapa kek dulu tuh, minta bayar. Minta kru dah. Berapa bang? 48 tuh udah kasih 50 aturan 100. Pinjem dulu ya. Oh, saya pinjem kru nih. Ambil aja kemalinya dari saya. Ini cuma 2.000 doang. Makasih Kak, selangkong Kak. Ah, cepetan. Bos, kita nyari itunya kemana? Akhirnya, yaudah Mer, kita beli buah. Cari toko buah dekat ada. Buah apa tadi katanya? Buah naga. Buah naga. Buah naga. Apalagi tadi buah naga doang ya? Buah naga. Tapi bener kayaknya hamil ya? Iya. Terus beli sama ini anak aja buat rujak, Kak. Nih. Bu, mau beli buah naga, Bu? Ada. Mana buah naga yang mana sih? Ini buah naga. Nih, buah naga. Nih. Mana naganya? Nih. Ya ini emang begininya kayak naga tuh. Tuh, jadi namanya buah naga. Kenapa ini namanya buah naga? Kenapa nggak buah kerak? Emang okay, dari dulunya emang naga. Ini bener buah naga. Sekilo berapa? 18. Sekilo 18, sekilonya isi berapa, Bu? Kalau yang gede 1 kilo. Ya Allah, ya Allah 1 18 sekilo. Ribu. 18 ribu. Duitnya mana? Gue nggak ada duit lagi. Ya, ngutang lagi. Ngutang lagi ya. Boleh nggak? Ntar diganti ya. Iya, maluin ya. Aja sih. Emang lebih banyakan duit kru daripada beli artis. Beli 4 tapi 50 ribu dari mana? Satunya 18 ribu. Beli tiga berapa? Ya udah Bu, pilihin aja Bu. Beli tiga 50 ribu deh, ribu ini Bu, berapa? Ya boleh, mau aja. Hah? 50 ribu tiga. Empat. Lu gimana sih? Iya, 4, 50 ribu. 50 ribu 4 deh. Dapet 54, cariin yang kecil-kecil gak apa-apa Bu. Yang ya, yang gede ya. Ini satu, yang kecil satu. Baik banget sih. Iya, mana? Tuh, udah ibu pilih. Udah pilihin, Ibu yang milihin. Biar ibu masuk TV. Iya. Iya. Ih, lucu banget sih, baik banget. Empat ya. Rambutnya pendek ya. Ngingetin saya sama siapa. Tahu gak penyanyi yang rambutnya pendek? Mantan ya? Oh, benar. Siapa, Bu? Mantan yang janda. Yang janda siapa, Bu? Ini Sarah. Oh, ini Sarah. Ini namanya siapa? Pipit, jauh bener. Jauh bener. Makasih ya, yaudah, Bu Pipit. Makasih ya, Bu. Dapat, dapat buah naga, udah dapat taichan. Ayo pulang. 50 ribu dapat 4 biji. Dan dia juga gak bawa uang. Udah bayar sate juga tadi gak bawa uang. Sekarang ini gak bawa uang, minjem mulu kerjanya. Jadi dia minjem ke kru janji suci. 4 buah naga setelah aku rayu-rayu. Rambutnya ibu pendek deh, kayak mantan aku. Dia langsung jeblak. Ini Sarah maksudnya. Dia langsung malu. Yuk. Lu bisa bawa motor gak? Gak bisa. Bu Pipit, makasih ya. Apalagi nih, Mer? Buah udah, naga, udah taichan. Kan tadi ininya doang. Enggak, dia enggak mau buah yang lain. Lain kali lu bawa duit dong, kan enggak enak minjem duit kru. Iya, lagian. Bos juga enggak dibawa. Kalau gua bukan yang enggak bawa, ketinggalan. Beda sama enggak bawa. Ya, kok mogok? Hah? Mogok. Terus saya suruh jalan dari sini kan darah. Dorong. Udah saya bawa segembrengan gini. Dorong yang benar. Ini udah ngedorong berat. Saya satunya harus bawa ini, sekarang musuh lu dorong aja. Gimana sih? Bas! Aduh, gimana saya titik tinggal? Bas! Aku kerjain Mary. Si Mary tuh gak tahu dia lagi sensi banget. Aku kerjain, pas dia mau naik motor, aku kerjain lagi, aku tinggalin. Kayaknya dia lari-larian, kecapean. Keras banget di dorong, tiba-tiba mencal, seret. Itu pergi jauh, dan bos itu ninggalin aku. Hah? Aku gak tahu harus ngikut siapa. Uang gak ada, tapi belanjaan ada di aku. Bos itu ngibrit aja terus ngibrit. Udah ngibrit, saya itu bilang ke kru janji suci, saya mau ikut mobil ini ah. Ikut dong. Penuh, Mer. Hah? Penuh. Ya Allah, jauh-jauh harus jalan. Terus. Dekatin mobil. Penuh tuh. Tengah-tengah. Di belakang. Lo lihat belakang dulu, Di pangku juga enggak tuh, bisa. Penuh. Saya harus jalan. Jalan. Ya udah gua duluan ya. Terus aku sama siapa jalannya sendiri? Oh. Bang.
Bang. Dadah. Bang ikut. Dadah. Gue mau ikut apa enggak punya duit lagi, Bang. Bang. Di mobil kru itu, janji suci itu semuanya full dari depan, tengah sampai belakang itu full semua. Saya mikir, saya ikut siapa ini? Apa saya harus jalan? Lumayan jauh ke Andara dalam aku gitu. Gak bisa nih. Emang bener sih aku lihat juga full. Ya aku dengan terpaksa di akhirnya jalan, mereka jalan. Aku jalan deh ngisor di belakangnya. Woi, cepet dong woi. Aduh, lama banget sih. Lama jahat. Lama banget. Situ oke. Ah, masa aku ditinggal sih? Tuh lihat, Rafathar aja udah nyampe sini. Iya, ama jahat. Masa aku ditinggal? Tuh. Rafathar, aku ditinggal sama papa. Orang gua aja udah main ayunan sama Rafathar, lu belum nyampe-nyampe lu. Orang dekat doang depan komplek. Yaudah sekarang nih, udah kasih ke Pak Gigi sini, aku yang menjagain Rafathar. Ih, ngambek lu ya. Kayak anak perawan. Udah jaga, itu sana kasih ke Pak Gigi. Gue juga dari tadi gak bisa ngasih ini orang lu, gue lupa di bawah lu. Jalan capek banget tuh, aku ditinggal sama papa. Rafathar, Tante Mary jalannya gini tuh. Hei tunggu, hei tunggu. Ih apaan sih, apaan sih? Hei tunggu. Yaudah, sana-sana kasih Pak Gigi biar aku jagain Rafathar. Ah, males, ah aku capek banget. Rafathar aku capek. Aku juga lupa lagi ninggalin dia tapi semua barang belanjaannya di dia. Pas aku udah sampai rumah aku main-main dulu sama Rafathar. Ada kali 10 menit sampai 15 menit. Nyampe-nyampe aku sama Rafathar nungguin depan rumah. Akhirnya aku saking keselnya belanjaan gue taruh di bos, saya gendong Rafathar, saya bawa masuk ke dalam. Pusing deh. Masa Tante Mary, masa Om Mary diin ditinggalin sih sama papa? Iya tuh papa omelin tuh. Ha. Bawa piring. Semua perlengkapan. Ya udah ini hidangkan. Pegang Rafathar, aku siapin piringnya. Petan, enggak di sini nih. Nih sama papa dulu, Nak. Lihat nih, papa punya ini, lihat. Ini namanya buah. Pokoknya AA naga. Terus bos, ini Mer, kamu ini nih hidangin nih buat Mbak Gigi, ambilin piring gini-gini. Gue udah agak-agak kesel juga sih sebenarnya, cuman ya gimana pun itu bos aku, mungkin dia jahilnya itu kan. Aku juga nyadar diri, ya udah akhirnya aku siapin tuh makanan buat Mbak Gigi. Sayang. 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 Nih sate taichan sama buah naganya udah aku bawain. Oh, lihat Rafathar makan. Lihat. Tuh. Enak. Mana bumbu cabenya mana? Ini kan Rafathar nggak pakai cabe. Enak kan? Taichannya kan? Nah, ini baru bener nih sate taichan. Ya udah aku seneng banget kan makan sate taichan pedes-pedes gitu. Udah dari kemarin-kemarin sebenarnya pengen tapi belum sempat beli gitu. Enak sayang. Enak banget, makasih ya. Ini aku yang bikin sate. Bener aku ini yang kipasin. Ini bagi garam mama itu asik. Campuran. Ini sayang dengerin ya. Aku yang bikin satenya, aku yang kipasin. Aku yang bayar pakai uang aku sendiri. Ya iyalah. Enak banget. Enak kan sayang? Baik banget suaminya. Tapi gak dikasih bumbu ininya tadi. Ya bikin sendiri lah itu mah. Pedes. Enggak. Mau yang baru. Sama aja sayang, lama mau yang baru sama aja. Makan, dia happy banget makan sate taichan. Ini menguatkan aku nih, akhirnya aku pengen nanya sama Gigi. Kamu kayaknya lagi ada yang beda deh. Apa yang beda? Ini keinginan kamu sendiri atau ada keinginan yang memanggil kamu dari dalam perut, dari dalam relung sesuatu sih? Ya kepengen, aku kan emang suka sate taichan. Tapi gak biasanya kamu nyuruh aku yang beli, biasanya suruh orang belakang. Kalau sekalian aja kamu pergi sekalian pulang, sekalian emang gak boleh dibeli sama suaminya. Kayaknya kamu udah hidungnya agak megar deh. Enak aja! Apa ada pertanda gak ya? Apa sih? Kayaknya badan kamu mulai-mulai ada tanda-tanda deh. Maksudnya apa? Gendut? Enggak, bukan gendut. Kamu udah langsing. Terus? Enggak, udah lupain aja deh. Nanti aku GR lagi. Terus Safi tuh sempat mau ngomong sesuatu tapi enggak jadi mulu gitu. Ngalor ngidul aku juga enggak gitu nge karena aku lagi asik makan sate kan. Aku pengen ngomong sesuatu deh, sini. Pakai sepatu sini. Ya Allah, ini anak kayak gangsing deh. Pakai sepatu ya? Oh iya. Sepatu aja. Rafathar tuh pengen punya adik ya? Iya. Ah, iya, aku mau nanya apa kamu udah ada tanda-tanda muntah-muntah? Mbak Gigi, aku boleh ngomong gak? Aku pengen ngomong. Ngomong juga.
Aku kan kalau dipikir-pikir udah lama banget kerja sama AA. Terus? Tapi itu kosanku, kontrakanku tuh jauh banget dari sini. Emang lu mau pengen jauh-jauh karena lu pengen ketemu sama si Aham kan? Aham siapa sih? Aham nah, ada-ada itu aja sih. Enggak, ya kalau boleh aku mau tinggal di sini. Ah, maksudnya? Mau tinggal di mana? Ya kamar belakang, nggak apa-apa sih, deket-deket kamar pembantu gitu. Kan tapi kan udah rame itu gimana? Rame di sini. Pengen nanya sama Gigi, apa benar Gigi itu hamil? Aku lagi coba belok, mau nanya si Mary masuk. Karena kan selama ini AA Raffi tuh padat banget dari pagi ketemu pagi. Saya pokoknya mau tinggal di sini deh. Nggak tahu di kamar belakang juga nggak apa-apa. Saya dempet-dempetan satu kamar berdua sama Iwang atau Krisna sih. Aku bilang nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Terus tiba-tiba Bos Raffi mau di mana, orang di belakang udah penuh gini. Tapi pokoknya segala macam kayak dia nggak ngizinin gitu. Gimana A? Tolongin aku dong. Ya nggak bisa. Nanti di belakang tuh udah full. Udah ada si Iwang, udah ada si Krisna, udah ada banyak. Ya tapi kan aku bisa tinggal sama siapa. Ada si Lala. Ya jangan sama Lala juga, Lala kan sama cewek, dia bisa sekamar sama tantri gitu kan. Gue bisa sama Krisna, sama siapa yang... Ravatar, kalau Tante Mary tinggal di sini boleh nggak? Jangan pakai Tante, Om. Kalau Om Mary tinggal di sini boleh nggak? Gagak. Gagak, katanya. Ya Allah, itu burung gagak gitu. Nggak, boleh nggak Om Mary tinggal sini? Dia aja tahu. Boleh nggak sekali lagi? Oh, baby. Bilang dulu sama bos. Bilang, boleh ya? Pikir katanya. Oh, bikin pusing. Kalau ada lu bikin pusing. Boleh enggak? Tara Patar kan bisa suapin tuh sama aku. Boleh enggak Om Mary tinggal sini? Boleh ya? Enggak? Boleh. Boleh enggak? Tidak. Kenapa pengumuman? Tidak boleh. Ngerti? Om Mary boleh enggak? Enggak. Tuh, dia bete. Mau tidur di mana, Dik? Oh di lantai, di lantai. Ya udah diusahain, kalau enggak dibikinin tembok-tembokan di atas itu. Ya udah aku punya ide, kalau mau emang tinggal di sini, ya udah nggak apa-apa. Kemarin tuh kan waktu itu aku sempet tuh bikin tenda-tendaan buat Ravatar di depan. Nah pakai tenda ya, itu tenda dulu sementara. Terpal. Dilihat dulu. Kamar mandinya. Tapi kebetulan... kan nggak bagus kak. Asisten Raffi Ahmad, artis papan atas tidur di tenda. Ih, bos juga yang malu. Gak apa-apa, kan gue tinggal balas. Oh, itu kemauan Mary-nya sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kalau buat mandi, di sini kebetulan kolam renangnya belum dipakai. Itu kolam sama ikan. Ikan, aku mandi sama ikan. Masa aku mandi sama ikan sama Gigi? Ah, pokoknya enggak, aku gak mau tahu. Pokoknya saya harus tinggal di sini. Menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berbeda.